Hi guys, welcome back to my channel. So hari ini saya nak review lah actually. Okay, macam mana? Saya nak share lah dengan korang semua yang menonton channel saya sekarang ataupun yang menonton video ini tentang kegilaan saya yang suka makan mi segera. Dulu saya memang gila-gila. Memang kata gila sangat lah. Boleh katakan dalam satu minggu tu mesti nak makan banyak. Mesti akan makan at least 4 ke 5 kali sehari. 4 ke 5 kali seminggu. Okay, so betapa obsesnya saya dengan mi segera. Tapi tu dulu lah. Tapi sekarang sejak meniti usia ni, menganjak ke umur 40 tahun ni, so kena jaga. Mi segera ni makan kerap sangat tak elok. Okay, semua sedia maklum kan. Cuma once a while nak merasa tu okay je lah. So hari ni saya nak share dengan korang, saya masak mi apa. Mi ni brand Mi Sedap Perasa Soto Ayam. This is one of my favourite flavour lah when it comes to instant noodle. So memandangkan this is my favourite, one of my favourite, biasanya saya masak satu je. Tapi hari ni saya masak dua bungkus. Dua bungkus siap dengan telur. You all tengok. Nampak? Ni mangkuk besar ya guys. Bukan mangkuk biasa, bukan mangkuk bersaiz normal. Ini mangkuk bersaiz abnormal. So makan. Walau ni dia punya rasa tu memang kena dengan tekak saya. Dahlah saya seorang-seorang kat rumah. Family saya semua pergi Taiping. Nak pergi melawat zoo, saya malas nak join. So inilah makanan saya. Okay. What I love about this brand, Mi Sedap ni, dia punya mi dia tak mudah lambat kembang satu hal. Kemudian dia, saya suka dia punya texture mi dia. Dia macam kenyal dan dia tak terlalu besar bila kita dah masak kan. Itu saya suka. Sedap ni, tak terkata. So saya tumis sikit dengan bawang supaya nak bagi menambahkan dia punya warna, bau dia, rasa bau dan juga enak dia tu lah. So saya tumis dia. So sendok saya guna. Sedap. Ini kalau makan waktu sejuk-sejuk dengan panas-panas, macam waktu cuaca sejuk dan kuah dia panas-panas tu, memang terangkat orang kata. Okay, bagi mereka yang baru je menonton video ini, saya sedang makan apa? Saya sedang makan mi segera daripada Mi Sedap. Mi Sedap Perasa Soto Ayam. Sedap. Ada setengah-setengah orang, dia tak suka flavor yang macam-macam. Contohnya macam my brother-in-law, ni macam contoh yang paling terdekat lah. Dia suka makan mi segera perasa kari je, dengan brand ini sahaja, brand A sahaja. Dia pernah lah tukar-tukar tapi tak kena dengan tekak dia. So macam saya okey je. Semua jenis brand saya okey. Dari skala 5, saya bagi ni 4.5. Soto ayam memang sedap. Dia tak pedas. Dia tak pedas tapi dia berempah. Okay guys, saya nak sambung makan. So
So moga kita ketemu lagi untuk video yang akan datang. So jangan lupa untuk subscribe saya punya YouTube channel Rafism Territory, dan jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk mendapatkan notification. Okay, okay, let's say lah kalau saya tiba-tiba buat video lah, korang antara yang terawal dapat tengok video apa yang saya dah upload dekat dalam YouTube channel. Okay guys, till then, bye.